Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Idul Adha. Idul Adha. Alhamdulillah kita merasakan Minal Aidin wal Faizin. Oh iya, kita coba dong. Minal Aidin wal Faizin. Maafkan. Tutupan mami belum? Udah kan di mobil. Belum. Di mobil? Belum. Aira. Belum sempat Minal Aidin. Ada matahari. Apa Minal Aidin wal. Wah, Minal Aidin, teman. Minal Aidin. Matahari aku enggak bisa berangkat. Maaf ya. Minal Aidin wal Faizin. Maafkan lahir dan batin. Fatih enggak Minal Aidin, mami. Fatih. Minal Aidin. Jadi kita ini Minal Aidinnya unik, ada di Sydney kita Minal Aidin. Kita di sebelah sini, jadi uniknya. Jadi orang-orang nggak mau parkir. Jadinya ini yang perempuan di rumah sini, yang laki di rumah sana. Jadi hari ini kita berkesan ya Lebaran di Sydney. Iya. Tadi saya udah sholat Idul Adha, kemudian habis itu kita kesini. Jadi alhamdulillah walaupun komunitas orang-orang Australia, tapi tetap komunitas Islam jamaah yang ada di lingkungan Lakemba ini mereka kumpul. Dan kebetulan yang tempat perkumpulan ini adalah masih family saya juga, masih keluarga saya juga, dari ayah saya, dari ibu saya kena dua-duanya. Dan ini adalah rumah ponakan saya juga. Dia bersebelahan, perempuan di sini, laki-laki di sini. Jadi setiap Lebaran, Idul Adha, Idul Fitri mereka kumpul. Ternyata yang dituakan adalah family saya di sini. Alhamdulillah kita silaturahmi akan isi semuanya, walaupun prepare pakaian kita belum maksimal. Maksimal kok ini. Karena memang di luar dugaan. Saya pikir tadi Lebaran, Idul Adha tetap kita mau di sini, tapinya cuma ke rumah sepupu aja santai. Ternyata diundang. Di sini pun ada acara resminya. Suasana Lebaran di Australia. Di family. Halo, kabar. Ini Rosti ke sana. Ada yang Yusuf punya istri. Oh iya iya, apa kabar? Itu di mana sih Kak Iba? Jelasin dong ini mana? Oh iya, ini keluarganya Fatima sama Hadijah. Papanya anak-anak, ini juga istrinya. Salah satu adiknya papanya sama Hadijah. Welcome. Yuk. Hari ini kita kedatangan seorang tamu istimewa dari Indonesia, yaitu Habib Fadil Muhammad. Insya Allah kita minta sepatah dua kata, insya Allah menjadi barokah buat majlis. Amin. Doanya dari antum juga. Jazakallah khairan katsiran. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على سيدنا wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ahlihi wa ashabihi wa man wala. Para habaib yang saya cintai, terutama sahibul bait, saudara sekalian, alhamdulillah pada kesempatan hari yang berbahagia ini, hari Idul Adha, kita bisa bersama-sama membacakan maulid Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kakek kita yang sering dibacakan di mana-mana.
Saya baru saja bulan yang lalu kembali pergi ke Tarim saya. Selama 2 minggu saya bersama Habib Umar bin Hafid pergi dengan beliau kemana-mana, ziarah khut, terus menerus dengan beliau karena beliau undang. Dan saya juga baru rasa menikmati sesuatu yang berbeda yang selama ini. Habib, saya berkunjung ke Tarim bersama Habib Umar. Saya kadang-kadang ketika bersama beliau salat, berpergian, ini terasa apakah saya di akhirat ini? Apakah saya di dunia yang lain? Terasa tidak berada di dunia yang seperti saya punyai selama ini. Saya baru rasa ketika saya di ziarah khut bersama-sama beliau salat itu pemandangan begitu. Mungkin begini barangkali di akhirat. Mungkin begini barangkali suasananya. Saya cerita sama Umar. Dia bilang, antum bersyukur. Bersyukur artinya masih belum meninggal karena umur sudah tua begini seperti saya. Masih sempat menikmati seperti begini. Dan berjalan dengan beliau terus menerus pergi ziarah tidak pernah berhenti-berhenti. Kita ziarah di Jambal, 1000 tempat para wali di sana. Itu luar biasa. Kita ziarah di sana seperti mau nangis. Seperti merasakan roh-roh yang mulia. Orang-orang tua-tua kayak kita itu hidup. Meskipun tidak dapat kita lihat secara fisik, tapi perasaan kita muncul. Karena jalan bersama-sama Habib Umar, seorang wali di sana. Dan saya dekat dengan beliau. Dan kalau di Madinah, saya sangat dekat dengan Habib Zain bin Smith. Kalau beliau ke Jakarta, selalu menjadi tamu saya. Dan saat ini kita memiliki, saya merasakan banyak, beberapa. Tetapi dua ini yang sekarang hidup di tengah-tengah kita, dan mereka-mereka ini punya kelebihan tersendiri. Punya kewalian yang memang Allah berikan kepada mereka. Maka beruntung saya berkesempatan ketika di sana. Jadi insya Allah kalau ada waktu ya kita bisa ke sana atau bisa saya kemarin dengar Habib Umar sudah kesini 2 kali, saya kira ini sesuatu yang luar biasa. Dan saya senang sekali ketemu dengan komunitas kecil di Sydney. Saya tidak menyangka komunitas kecil ini memiliki, masih menjaga duriyah daripada Rasulullah, menjaga terus duriyah yang kita miliki dan masih terus menggunakan cara-cara seperti mereka di Tarim, seperti mereka di Hadramaut. Alhamdulillah hari ini kita Idul Adha di Sydney di komunitas daripada Muslim di Sydney dan di bawah pimpinan Majelis Rasulullah. Majelis Rasulullah di sini, di mana saya juga sebagai penasehat di Jakarta. Alhamdulillah beliau di sini luar biasa komunitasnya. Terima kasih atas kedatangannya Habib Muhammad Fadil. Muhammad Fadil dan semua orang dari keluarga dari Indonesia. Terima kasih banyak. Hai guys, kita lagi di sekarang lagi di rumah. Welcome, welcome. Di rumahnya Fatima. Ya. Di rumahnya Hadija. Selamat datang Bu Hana. Selamat datang Bu Hana. This
siapin makanannya enak banget, ada bakso yang masak mereka berdua. Mana liatin dong baksonya dong. Baksonya. Ayo sini liatin dong. Tunjukin baksonya. Di rumah lebaran kita sekarang ada bihun, ada mie, ada ini namanya toge, ada sayuran, ada anggur, dan ada ini atau aku enggak tahu ini namanya apa? Tahu bakso. Tahu bakso tapi ya gitulah. Kalau ini baksonya guys. Enak. Biasanya kalau lebaran selalu kayak begini menunya. Iya. Nanti ketupat, makan-makan yang lain ya. Tamu-tamunya tuh. Ada siapa dong? Tante Nora. Tantenya aku. Cantik semuanya, nggak kalah sama Jakarta, tapi asli Jakarta sebenarnya. Betin Jakarta semua. Oh gitu. Indo semua di Betin Indo semua. Cuma grow-nya di sini. Indo semua sebetulnya, ya kak. Tapi udah mix sama Australia. Emang stay di sini kak? Iya, baru sih sebenarnya baru 6 tahunan. Oh udah lama, baru. Baru sebelumnya mah di Jakarta juga. Jakartanya di mana tuh kak? Jakarta Pusat, dulu kerja punya di situ. Ini baru juga welcome to Australia. Woo! Baru 6 bulan ya? Iya, baru. Sudah lama lahir di sini asli. Oh, asli di sini. Tapi ke Jakarta, tapi bisa bahasa Indonesia? Bisa. Sedikit. Lancar ini. Maksudnya bagus kok. Terus pengen tahu deh kalau di luar kayak begini, kalau tradisi kita kan ada potong kurban segala macam. Di sini sama dengan enggak sih kayak di Jakarta? Kayak di Indonesia maksudnya. Iya, kita jadi enggak secara fisik nih potong kurban. Jadi kita cuma bayar iya, kasih duit gitu. Jadi mereka yang potongin dan didistribusikan ke negara-negara yang dekat kayak Yaman, ke Syria. Kami dari masyarakat Sydney Lakemba mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Adha. Masya Allah kita ketemu masyarakat khususnya Indonesia yang tinggal di Sydney. Welcome Indonesia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mau nih si Ipa? Ipa belum nyampe. Belum. Apa? Ini betah deh. Gak tau, masih gitu kayak teman. Di sini. Apa lagi renovasi? Ini sesepuh di Sydney. Ibu Mahda, Ibu Ija, sesepuhnya. Tapi yang punya Kak Ija ada dibawain abon daging dibuang. Ditungguin, kita bawa kesini. Kalau di Ruti Hill ini makanannya ala Jakarta. Kalau mau ngasih gini sekarang lontong sayur. Ini sayurnya ada opor. Ini apa ya? Ini kayaknya marak. Nah, kambing marak. Ini mau dipanasi, terus ada kuenya juga, dessertnya juga. Masya Allah ya. Ini belum semua ya? Belum semua ini. Ini pengen tahu nih, bikin atau beli atau
bawa dari Jakarta. Coba tanya. Iya, ini buat semua. Ini bikin tiramisu. Rajin banget. Tiramisu. Oh, ini enggak. Ini smoke beef. Dibuat apa? Ini namanya Yasmin, Princess Jasmine. Coba dong introduce dia, dong. Dia waktu masih kecil bilangnya mirip banget sama gue. Maksudnya? Dari apa? Mukanya. You know, when you still small, still like this. Everyone said you look like me. You are more beautiful. Kok bedanya dia gak keriting ya? Terus dia bawel. Bawel banget si Yasmin. Kayak lu. Dari Jakarta. Kita kemari mampir ke Sydney. Masak ya, apa? Silakan Dinda. Masak langsung saya. Liatin dong. Ayo kita liatin. Ayo seadanya. Masak ya. Apa? Kocakanku. Nuan. Sayur apa itu, Kak? Sayur labu. Ini semua nuan. Kue kacang hijau, sayur labu, opor ayam, perkedel, sama lontong. Nuan tinggal sini aja Nuan ya. Iya, sini aja. Masuk pesantren sini aja ya. Tuh, ada gak pesantren di sini? Iya. Ini kamar aku. Enak dong, tiga ke rumah. Gede-gede lagi? Ajak deh Umi di sini cepet deh. Ini kamar mandi lagi, dapat kamar mandi. Dia sendiri nih. Ini kamar. Kamar aku enak. Ini kamar nih ya? Nih kamar pengantin. Kamar utama. Kamar utama. Tuh jadi yang kuitang cepet-cepet kesini. Kiri tunggu kedatangannya. Ada tempat semua. Banyak untuk penginapannya. Segera play visa. Tapi kalau semuanya kesini tahun baru kan? Jadi nggak ada tempat. Ini bisa untuk semua bisa jadi 40 orang. Ini bisa 40 orang. Di bawah kosong. Atas ini bisa 40 orang. Jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Kalau kita tuh berkah. Kita berkah benar. Ditunggu kedatangan. Orang di tempat si siapa? Tempat si di London. Tempat si apa si Ade. Sarah. Cuma studio bisa berdelapan. Studio bisa berdelapan. Ini 20, ini 20. Yang tidur di pinggir sini, berarti 8 orang, studio kecil bisa 8 orang. Apalagi ini, ya. Ini 40 orang. Tenang aja, tahun baru kita di sini. Tahun baru. Ya, wah kamarnya bisa 5 orang. Hari kamu ganteng banget. 2, 3, 4, oh ini 5 orang, ini bisa 6 orang. 6 orang. Tapi diangkat, kasurnya diangkat. Lemari diangkat. Oke. Sholat. Lagi ini tuh, wah aman udah. Wah si Ipa betah di sini. Ustazah lagi sholat ya. Udah sih, sama di sini deh. Kak Ipa tuh di mana kalau misalnya? Wah Ipa sih lah, sepat gampang. VIP. Bisa di mana, di sini gampang deh bawa diri. Pulang langsung kawin deh, cari orang deh. Ini sayang Santi. I have to check on my phone. Oh iya? Emang katanya ini mirip Batani ya, waktu kecil? Iya. Oh, ini kamar dua, rame-rame. Ini kamar mandi, toiletnya tiga. Iya, kamar mandi kecil. Gede banget, ini gede. Oh iya, gede juga ya. Ini gede banget. Kamar mandinya, tuh kamar mandinya lucu tuh, gede. Aku lagi makan lontong buat Madam Lia. Tanya rasa enak. Australia enak. Ini lo lihat ya perbedaan ketupat sayur Australia warnanya bening. Apa? Ketupat sayur Australia warnanya bening. Kalau Indonesia warnanya sampai kental. Oh, bening. Rasanya sama tapi. Rasa susu nih pasti nih. Ayo dicobain ayo. Pakai sarung ini. Hah? Dia kasih tahu. Aku yang kasih tahu. Oh, dia nih emang enggak bisa kongkali-kongkali. Emang dia konyol. Oh, udah bilang. Oh, ya. Aduh, dalam sama Nek. Ya,
segala nyari celana aja lo kesiangin. Tahan dalam gue mana kata dia. Kalau siapa nih si Pagi? Pagi kan? Oh, cakep-cakep orang, cakep-cakep kalau ditrafiin. Biar diumutin dulu. Biar dia cari, bingung tak? Dia cari, dia bingung. Dia, gue gak bisa pas dalam nganggur, gue cuci. Lu gila, aku si Pagi. Es kopinya tuh. Es kopi. Naila, kamu nggak nyobain long black yang nyesel? Mau nggak? Minta sama kamu bi. Bilang bilang kan ya si Naila pengen long black sama bebarengan. Apa? Masih sepuluh long black. You want try that? Es kopi. Excuse me. Yeah. Cuekin. Restart. We're doing this my Guatemala from Guatemala. From Guatemala. Guatemala. Okay. And it's fresh. Jadi it's only when was this? 17th of June. Jadi baru nggak sampai sebulan. Saya still fresh. Wow. Coba bisa kelihatan nggak dari kopi bagus tuh kayak gimana dari sih? Yeah, like bukan dari kelihatannya, just smell it. You have to smell it. Kamera nggak bisa kelihatan ya. That's fresh. You can tell that's fresh. Nah, ini kopi setahun lebih deh nggak dipakai. Kelihatan sih sama, tapi cium deh. Oh iya beda. Beda kan? Beda. That's how you tell. Jadi bukan dari kelihatannya, dari harum. Enggak, kirain dari tampak fisiknya itu bisa kelihatan gitu loh ini ya. Not really. Kan tergantung the ways that you roast it as well kan. Roasting bisa ada yang light, medium, or dark. Jadi tetap aja setahun nggak kelihatan beda, you know. And then when you make the coffee, you can tell kelihatan pas you bikin the coffee. Tapi sebelumnya pernah kayak kerja di coffee shop gitu bang? Sebenarnya sih waktu lulus SMA ambil perhotelan, jadi so, sempat kafe juga. Tapi sekarang sih udah. Itu cara bikinnya. Yes. Thank you banget. Ini kopi buatan Kak Bobby. Thank you banget. Pasti the best. Di panas aku nggak berani minum dulu. Ini gara-gara kita datang nih mesin rusak, mesin kopi. Overload. Kenapa? Rusak mesinnya? Enggak. Tadi aku makan. Ini Bobby apa enggak kuat dari situ bikinin kopi satu. Cobain. Tapi tahu nih belt gue enggak muat. Belt nih, gue di sini enggak muat. Kania bisa. Lo sehat. Kalau tahu Kania badannya dulu segini. Gila. Sekeluarga gila ya, keju, susu, coklat. Keju, susu, ya, coklat tuh deh. Sekeluarga dari atas sampai bawah tuh. Sama. Jadi kalau mau nyogok ini nyogoknya pakai susu Ulta, pakai susu Milo, coklat, kayak gitu. Nah, ayo dong Kak nginep dulu kan gue paling susah ngajakin dia nginep. Ayo dong Kak nginep, ntar gue beliin susu Ultra sekarton deh Kak. Di rumah gue bilang ntar gue beliin coklat deh Kak, sama mau seandai Kakak sampai ke Mail. Maksudnya gitu loh. Mail, Kania, Nisa sama semua. Nisa lebih gila lagi Ultra sedus. Hah? Ini pokoknya enggak pakai duit, Ultra. Ingat tiga kali kesini. Hah? Ketiga kali makan. Apa ini? Ngantri. Ini Nuan mau sama dong. Ampa, wampa. Mama sama mamanya. Thank you.
Ini buat Nula. Ini amplopnya pegang. Amplopnya pegang. Oh, makasih. Bilang. Thank you, Tini. Amplopnya nggak ngerti. Amplopnya, amplopnya. Kalau main di pohon coklat sih jangan amplopnya. Kita kasih ikat ya, Bapak. Ini dari Gida. Ini dari Gida. Jangan sampai ketinggalan itu Muhammad. Tangan bagus dong. Korupsi nih. Kamu dapat juga. Kamu kan udah gede. Tahu duit deh. Kak, Mbak. Ini gimana ceritanya bertua banget sebenarnya. Thank you. What's up? Meet everybody. Yeah, I'm gonna meet everybody.